Nah, viewers, lanjutin latihan sebelumnya, itu memang satu rangkaian itu cardio workout. Kita tadi break bentar karena memang lumayan capek ya kalau benar-benar tadi. Kalau aku tadi udah oke belum beratannya? Oke banget, Kak. Lumayan. Tinggal lebih dilepasin dikit lagi. Waduh, kalau dilepas ntar berapa yang di rumah nih? Ada heboh. Sebenarnya di rumah, kayaknya seru juga. Kayaknya pengen nungguin lanjutannya. Oke, okay, oke. Okay. Silakan kita lanjut ya. Kita lanjut? Iya. Teman-teman di rumah udah ready semuanya? Kak Panji ready? Oh iya, Kak Panji. Kita lanjut sekarang di lagu ini tuh sedikit spesial karena tadi kan kita ekspresinya udah maco, udah yang sweat gitu. Kalau sekarang lebih ke have fun sama receh. Mau receh ya? Kalau mau ketawa, ketawa aja. This is your time. Tadi kan kita udah serius nih. Sekarang kita kurangin sedikit seriusnya buat lebih seru-seruan sama bercanda. Oke? Okay? Ya. Tadi Markus, tadi jaim, sekarang nggak ada jaim-jaimnya. Ya. Tadi jaim, sekarang malu-maluin. Oke. Okay. Ya, Kak. Jadi ya. Okay. Receh banget ya. Oke. Oke. Okay. Start. Jalan ke tempat yang sudah mengenali lagunya, sudah tahu nih kita mau ngapain. Oke. Okay. Teman-teman semua, kaki kanan di depan. Udah orang bokongnya, let's go. Cepat, Kak. Aja. Double. Putar badannya. Lagi, Kak. Wave your body. Asik.
core-nya pasti berasa. Step kaki ke kanan, ke depan, tahan. Good job guys, tahan. Oke, okay. Buka lebar kakinya. Wait and snap. Yes. Kita fokus di dadanya. Buka selebar kakinya. Cakep. Nice. Oke, okay, watch guys. Single, double. Single, double. Hey, teman-teman di rumah bisa? Coba terus ya. Go. Hands up, Kak. Double right, double left. Yang tahu lagunya, jangan malu-malu untuk bernyanyi bersama. Ulang dari awal, Kak. Cakep. Lagi, Kak. Focus on your chest and your core. Step to the right. Move your hip forward. Switch leg. Looking good, guys. And spread your legs. Wait and see. Kak, kita coba tangannya bebas. In. In. Yes. Ready? Let's go. Double. Break your heart. Lagi, Kak. Put your hands up higher. Okay. Kamanji, Kamangus, pose. Wah, selesai nih kita. Belum dong. Belum, kan? Aduh. Mau joget lagi. Lagi lah biar selesai. Oke, okay, teman-teman semua, Kamangus, kita cooling down. Cooling down, oke. Okay. Yes, Kamanji, selesai. Tepuk tangan. Yeah. Tepuk tangan juga buat host kita yang paling kece. Dan kapan juga teman-teman kita. You know the song, Kak? Iya. When I say. Yang tahu lagunya? Nyanyi bareng ya. Oh, belum lahir aku ini. Oh, belum lahir. Oke, okay, buka tangannya, Kak. Teman-teman semua, sekarang kita cooling down. Tujuannya untuk nurunin heart rate lagi ke heart rate yang normal. Oke? Okay? Tarik nafas panjang dari bawah. Everybody sing. Pura-pura belum lahir. Belum lahir tapi hafal. Belum lahir tapi hafal. Oke, panjangin tangan nafas. Oke. Looking good. Tangan kirinya ditarik ke kanan. Jangan ditepuk, Kak. Yes. Now, switch sides. Tangan kanan ke kiri. Nice. Lihat ke kanan. Kaki kirinya jangan jinjit. Badannya lurusin sama kakinya. Feel it on your left calf. Rasain betisnya. Sekarang harus di kanan. Kaki kanan lurus, hinge your hip back, slowly go down. Okay, switch side. To the left. Kaki kanan jangan jinjit, Kak. Buka lebar, yes. Badannya lurus sama kakinya. Sekarang rasain betis kanannya.
Hari ini pokoknya secara keseluruhan sih memang benar-benar dance workout ya. Yes. Tadi fokusnya benar-benar di dance-nya ya, Kak. Keringetan lumayan juga ya. Kalau misalnya emang bosan, kalau misalnya malas keluar, ikutin aja di ruangan dance ini. Betul banget, kawan. Biasanya berapa penang itu nggak berapa kalori? Kalau misalnya kardio dan seperti ini yang tadi Mons bilang di awal banget, Kak, itu hasilnya di setiap orang berbeda-beda. Yeah, kalau misalnya kayak lagi kurang fit, ngerasanya kurang fit nih tapi tetap pengen gerak, itu biasanya di 200-300. Tapi kalau misalnya kakak dari awal sampai habis hajar, 500-600 sesuai dengan... Apalagi pas gini ya, itu maksud apa ya, mental gitu itu. Yes. 700. Yo, ya. Jadi kita yang menentukan intensitinya mau seberapa strong, atau seberapa low, itu terserah sama kita. Nah, kalau Panji sendiri tiap hari mengajar juga atau sering ikut dance? Kayaknya ini banget ya. Udah mantap banget ya, gerakannya. Luar biasa. Mungkin next time kalau misalnya kita joget-jogetan lagi. Iya, pasti kita, ditunggu ya, Kak. Pastinya. Ada tips nggak untuk pemirsa di rumah nih? Kira-kira yang pengen ngikutin tadi gerakannya? Tipsnya, ada yang malu-malu kan? Pasti, kayak ya. Saya kan pemalu orangnya. Kabar itu malu ya. Jadi kalau dance yang tadi Mons bilang, itu yang penting adalah have fun. Selalu have fun. Try to enjoy the music dulu aja. Apalagi lagu yang biasanya Mons pilih itu yang orang-orang biasanya tahu. Jadi supaya kebawa hype-nya dan bisa ngikutin. Dan yang pastinya harus have fun. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya ada dance-dance yang gerakannya agak strong, Mons selalu ingetin untuk engage your core. Jadi core yang kuat, dia bisa melindungi si back-nya ini. Lower. Terus yang paling penting, kenapa yang even di dance pun selalu diingetin untuk kunci core-nya itu. Selain supaya lebih maksimal kardionya, untuk melindungi si back-nya juga. Jadi yang pertama, Evan, Kak, itu. Evan aja, ya, jangan pikirin aja. Salah, jangan pikirin gerakannya nggak bisa ya. Ya, penting enjoy. Jangan insecure aja. Terus-terusan aja. Dia yang berasa. Harus jangan introvert ya, harus extrovert gitu orang. Enggak mau ngomongnya lebih jauh. Jadi bagaimana keadaan hari ini? Nanti ya curhatnya habis ini. Okay. Thank you, Mons. Thank you so much, Panji. Elite 9 Fitness, thank you banget. Viewers, thanks for watching. Until next time, bye-bye.